Nikolas. Nikolas. Nah, ini ada yang serut. Serut juga. Yang ini berapa, Mas? Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan satu hobi. Pada kesempatan ini saya bersilaturahmi di rumahnya Mas Aryo Jagat ini. Gantengnya sak jagat. Gantengnya keliwatan. Gantengnya enggak mampir, Lur. Di sini seperti biasa saya akan mereview harga bonsainya Mas Aryo Jagat. Yang alamatnya masih bahan ya, Mas ya. Masih bahan ya, agak ayu ya ada. Yang alamatnya di Bakung. Bakung Wonotirto Blitar. Bakung Trisula. Iya, pokoknya Trisula itu ngulon titik ya, Mas ya. Yang penting nanti nomor HP sama alamat saya taruh di deskripsi, panjenengan semua nanti nego, silakan nego sama Mas Aryo Jagat. Lanjut di lapaknya Mas Aryo Jagat yang alamatnya di Bakung. Bakung Wonotirto, Mas ya. Ya, Bakung, Kecamatan Bakung. Bakung ini Bakung ya? Ya. Oh iya, Bakung Kecamatan Bakung. Monumen Trisula itu ngulon. Ya. Ngulon itu berarti ke barat. Jalur Pasur, Bos. Jalur Pasur ini. Jalur CLS. Panjenengan mau harga yang murah. Dalam artian bahan ya, Mas. Bahan dongkelan, bahan masalah ini di sini tempatnya. Wes, nanti nomor HP tak taruh di deskripsi. Nomor HP-nya Mas Aryo tak taruh di deskripsi. Panjenengan nyari yang bahan nanti dicarikan. Kalau video saya ini kurang memuaskan, nanti langsung chat di WA-nya Mas Aryo. Pilih gambar model apa, nanti jenengan di nomor HP-nya Mas Aryo. Jenengan cari model kayak apa, jenengan WA Mas Aryo. Nah, di belakang masih banyak. Di belakang masih banyak, mau nego silahkan nego sendiri. Nah. Mami sampai XL, yang cari meliuk-liuk dan terliuk-liuk ya, Mas. Los ning kene iki akeh sak lose iki. Arep model kayak apa, insyaallah ada ya, Mas. Insyaallah ada. Kalau enggak ada dicarikan. Insyaallah ada, kalau tidak ada dicarikan, soalnya lahannya Mas Aryo ini dari Gunung 1, Gunung Kembar, Gunung 3 ya, Mas. Wes. Dari ujung kulon nih lahannya banyak, ada sisir juga. Ada perserutan ya, Mas? Perserutan ya, ada. Ini Mas, ini di sini ada juga, Mas ya? Masih ada di belakang. Di belakang ini ada juga bahan bonsai, Lur. Bahan bonsai ini. Bahan meliuk bonsai. Banyak. Meliuk-liuk, terliuk-liuk ini ya. Meliuk. Wah, banyak yang meliuk, Bos. Lihat ini. Nah. Banyak banget si model piye enek iki, insyaallah. Nanti kalau enggak ada jenengan wes pokoknya sidae Mas Aryo Jagat ini wes de fenomenal ya. Nah, lihat ya. Oke, pol, Lur. Nah. Lah koyo ngene piro Mas regane, Mas? 250-an. 250-an. Ini sancang ori ya, Mas? Ori, Bos. Piro ini, Mas? 200-an gede ya ini. Pokoknya bahan-bahan memakai. Ini beli lagi, Bos. Apa ini? Wacang ya? Wacang, Bos. Wacang beli-beli. Ini judulnya Mas Aryo. Akhir-akhir ini bonsainya tidak terawat karena beliau ini punya pabrik tebu, Lur. Pabrik tebu, Bos. Punya pabrik tebu. Nah, ini. Tebunya banyak banget. Oke, wah, Mas. Banyak luas bagi kemanen. Tebunya akeh banget. Pokoknya panjenengan golek sing rada ayu, setengah ayu ono nang kene wis. Rada ayu, setengah ayu ono. Nah, ini tanam terbalik ya, Mas? Bukan, Bos, ini asli. Ini? Asli, Bos. Ini asli. Asli akar. Ini asli akar ya, ekspos ya, akar lah, Mas, berarti. Akar, asli akar. Tinggi ini berapa, Mas? Tinggi sekitar 40-an, Bos. 40-an. Kurang lebih. Piro Mas ini? Ini 400 saja, Bos. Nikolas. Ini ada sancang, Mas. Sancang ori, Bos. Sancang ori. Piro Mas ini? 150 aja, Bos. Nikolas. 50 nikulur. Dipacai gini, ganteng.
Nah, yang ini sandang ori lagi. Iya. Meliuk, Bos. Meliuk-liuk. Berapa yang ini, Mas? 150-an, Bos. 150. Mas, itu ada surut kewecil imut ini. Kewecil imut ini, Bos. Berapa yang ini, Mas? 100 aja, Bos. 100.000. Ada waru. Waru. Waru apa, Mas? Lokal sambung merah, Bos. Lokal sambung merah. Berapa mas yang itu? Ini 150. 150. Ini ada persancangan. Nah, sancangnya ini 100 bos. Sancang 150. Ha. Itu ada sisir. Sisir berapa, Mas? 100 aja bos. Sisir 100. Oke. Sama ada sakura sakura mikro nih satu ini. Mikro bos. Expose root. Sakura mikro. Berapa yang ini, Mas? Ini 300 bos. 300 aja. Oke, ada serut kasket, Mas, ya. Sudah ini. Berapaan, Mas, yang ini? 300 bos. 300.000 lur lihat ini. 200.000 serut. Serut kita lari di perserutan lagi nih. Lagi. Ini kasket lagi. Ini kasket. Kasket. Berapa yang ini, Mas? 400 bos. Itu 400.000. Wah, bokongnya menul-menul itu. Lanjut, yang ini bunjin, Mas. Bunjin. Yang ini bunjin. Berapa yang ini, Mas? 350 saja. 350 lur, murah-murahan. Eh, Mas, ini ada yang ori di batu ya ini ya? Ini ori ya ini ya? Ori, Bos. Ori batu ini? Iya, Bos. Ori enggak terawat. Enggak terawat. Pasti yuk nih. Ori di batu, kawan. Piro sih ini, Mas? Ini 300 aja, Bos. Ah, yang ini, yang ini. Yang jadi yang bersihkan ini. Ini 300, Bos. 300 ya, lur. Lur. Los. Ini sini Bos. Ini ada yang bahan, tapi hidup ini, Mas, ya. Nah, ini habis naik pot, Bos. Habis naik pot. Langsung program. Habis naik pot. Tampak mukanya mana nanti, Mas? Ini, Bos. Oke, sini. Tampak mukanya sini. Dan prospek, Bos. Prospek. Piro yang ini, Mas? Ini 600, Bos. Neko. 500.000 lur ya, telur. 500.000 lur, wes. Sancang ori, Bos. Ini sancang ori, pas kesan tuanya dapat ini, Mas. Ya. Paham ini kelasnya, Mas. Ini, Bos. Saya paham ini kakinya lihat itu. Ya. Piro, Mas, ini, Mas? Ini 400, Bos. 400.000 lur. Ya, ori. Kita lari di serut lagi nih, Mas. Sana, Bos. Tak mukanya gak tau. Iki serut lagi, kawan. Ini serap, Bos. Jenis serap, masih bahan. Bahan. Masih bahan, lihat. Iya, piro masih, Mas? 600, Bos. 600.000 lur, 600.000 lur. Nah, yang sana tampak mukanya mana, Mas? Ini mukanya sini, Bos. Enggak taruh no. Apa aku tak rene kene? Kene, Bos. Kene kau. Ini ada serut, ini kayaknya besar banget, Mas. Besarnya berapa, Mas? Segitu ya. Segitu. Piro, Mas, ini kira-kira? 750, Bos, bahan. 750 bahan, kawan. 750. Ada kakinya, jadi ngasih di... Tutup di ground biar pembesaran, Mas, ya. Iya. Ada loa imut? Ini loa imut. Situ ini sebenarnya, Mas. Mame, Bos. Mame larinya, ya? Larinya mame. Piro, Mas, ini, Mas? 300, Bos. 300, Mas, ya? Iya. Mame. Nah, serut ini kayaknya tampak mukanya mana nih yang serut ini? Ini, Bos. Tingginya 20 cm-an mungkin, Mas. Ya, 30-an, Bos. 30 cm. Ini serap. Ini serap. Berapa, Mas, kira-kira ini? Ini 300, Bos. 300.000, ya. Nah, ekolos. Ekolos. Nah, ini ada yang serut. Serut juga. Yang ini berapa, Mas? Yang ini 350, Bos. 350, kawan. 350. Oke. Wah, udah lama ini kayaknya si sancang ini. Sancang ori, Bos.
sancang ori, bahan suka, ya, pengelosan mas ya. Iya mas, ngelos. Tingginya 10 cm mas ya? 25 lah, 15. 25 nanti mas itu mas. Berapa mas itu? Ini 300 mas ya. 300. Nah, yang satunya mas? Yang satunya ini mas ya. Wah, ini ekspos akar juga nih, kawan. Up mas, mending nih. Berapa yang ini mas? 300 bos ya. 300 ribu kawan. Ini loa bos ya, ori di batu. Loa. Oh ini ori di batu mas? Iya, ori. Loa ori di batu ini kawan. Berapa yang ini mas? Lihat ini. Ini 300 Nikolos bos ya. 300 Nikolos kawan. Oke, ini jadi Mas Haryo Jaka ini memanfaatkan di depan rumahnya ini ditanami sancang. Selain untuk menahan air dari gerusan ya Mas ya. Soalnya tempatnya Mas Haryo Jaka ini di villa. Di villa. Nah, di sana jalan raya, rumahnya Mas Haryo Jaka ini di villa ini. Coba lihat nih Mas yang gasket Mas ya ini. Memanfaatkan depan rumahnya. Wah. Wow, ngeri. Piro Mas iki Mas kira-kira Mas? 400 Niko bos ya. 400 Niko kawan bentuknya ini. Keren banget ini bentuknya. 400 Niko. Oke mas. Ini yang serut ini tadi berapa mas? Yang ini ya bos ya. Ini udah laku bos ya. Udah laku oke. Semen api itu. Ya. Hasilnya. Ini ada yang bagus sih. Besar bos ya. Nah. Besar banget ini mas. XL. XL. Sini bos ya. Tapak mukanya sini ya mas. Tapak mukanya sini, XL. Besar banget. Coba mas, besarnya berapa mas? Batangnya. Oke. Berapa mas ini mas? 1,5 mas. 1,5 juta lur. Eko. Ini ada kimeng. Kimeng. Masih bahan bos. Kimeng masih bahan pengelosan. Itu 750 bos ya. 750 kawan. Di ground supaya buat besar kakinya. Iya, nutrisinya tercukupi ya mas. Iya, oke, iya. Semoga bermanfaat kawan. Kawan-kawan bisa memanfaatkan lahan seperlunya. Kita tanami sancang ya mas. Iya bos. Oke. Buat pakar sekaligus bernilai ekonomi juga. Terima kasih.